Assalamualaikum semuanya. Lanjut lagi di perjalanan pulang Padang Tangerang bagian 2 sesi Jambi Palembang. Di video sebelumnya kita sudah sampai di Kota Jambi dan beristirahat sebentar di masjid sambil ketemuan sama dua orang ponakan yang tinggal di Jambi. Pukul 16.23 sore kita lanjut lagi perjalanan menuju Palembang. Ke kanan bisa, cuma macet. Sekitar 1 jam perjalanan dari Jambi, kita sampai di pertigaan Tempino, Muara Bulian. Ini adalah akses jalan pintas ke Muara Bungo bagi yang mau menghindari Kota Jambi. Bus-bus Sumbar selalu lewatin rute ini, waktu yang dihemat sekitar 2 jam, tapi karena kondisi jalannya rusak parah, kendaraan kecil disarankan tidak ambil rute ini dulu, sampai jalan tersebut selesai diperbaiki. Nah, beginilah kondisi jalan lintas Jambi-Palembang. Jalan lintas Jambi-Palembang ini dominan lurus dan lebar, jadi ada banyak kesempatan untuk mendahului truk-truk yang jalannya kayak siput. Di Desa Mekarjaya, Banyulencir, perjalanan kita sedikit terhambat karena adanya dump truck yang lagi bongkar muatan dan memakan waktu yang cukup lama, sehingga beberapa pengendara tidak sabar ambil kanan untuk menerobos antrian. Mobil bagus, otak nggak bagus loh. Robot. Ayo. Sabu deh. Bade. Gimana, enak ngantri kan? Ini yang gak ngantri nih. Ledekin.
Dia mau ngeliat tuh. Kita mampir di sebuah SPBU untuk isi BBM. Kali ini kita isi 37 liter per kalet dengan biaya Rp291.000. Setelah isi BBM, kami istirahat dulu untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya. Nah, setelah melaksanakan sholat, kita mau makan tapi malah bingung mau makan apa dan di mana. Akhirnya kami lanjut dan berharap nemu restoran pas di jalan nanti. Di daerah Sukamaju, Sungai Lilin, hujan mulai turun. Dan semakin deras membuat jarak pandang menjadi terbatas. Tak lama hujan sempat mereda dan kembali hujan lagi dengan derasnya. Karena derasnya hujan, jalanan menjadi banjir dan jalan berlubang pun tidak bisa dihindari. Thank you.
Menjelang Betung, hujan kembali mereda. Nah, ini adalah simpang akses menuju lintas tengah, yaitu Kota Muara Beliti maupun Lubuk Linggau. Jam 11 malam, saya beristirahat sebentar di SPBU karena mata saya terasa perih. Tapi istirahatnya tidak terlalu lama, kami lanjutkan lagi perjalanan. Kali ini mata terasa sangat lelah dan akhirnya gantian di SPBU menjelang masuk Palembang. Jam 12 lewat 11.30 malam, kita memasuki kota Palembang. Kota Palembang identik banget dengan jajanan khas daerahnya, yaitu pempek. Dan ngomong soal makanan, kami baru ingat kalau belum makan malam. Akhirnya kami mampir di sebuah warung pecel lele di pinggir jalan.
Setelah makan malam, akhirnya kami lanjut lagi perjalanan, tapi sebelumnya mau mampir dulu ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang, karena ada yang mau ngasih oleh-oleh pempek Palembang. Jam 1 malam kita pun sampai di kantor Airnav Bandara SMB 2 dan langsung melanjutkan perjalanan. Jam 1 lewat 38, kami pun sampai di gerbang tol Keramasan. Nah, demikianlah perjalanan kita dari Jambi ke Palembang. Sampai di sini dulu video kali ini. Untuk sesi Palembang, Bakauheni, Merak, dan Tangerang, kita lanjutkan lagi di part selanjutnya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.